Sebanyak 250 pembalap sepeda dari 26 negara mengikuti balap sepeda melintasi 8 pulau yakni Batam, Rempang hingga Galang dalam Tour de Barelang yang digelar pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau. Pembalap mancanegara mengikuti Tour de Barelang yang mengambil start di Pelabuhan Internasional Sekupang, Batam. Peserta akan disuguhi pemandangan cantik dari rute yang dilalui. Tour de Barelang diharap mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Batam. Saat tur berlangsung, Pemkot Batam mensterilkan jembatan Barelang dari pedagang kaki lima. Para pedagang akan ditempatkan di lapangan Dendang Melayu, tempat khusus yang berdiri sebelum jembatan dari arah Batam. Have a safe journey, guys. See you at Batam.